Benar Itu sekali. sih poin plusnya sih Mas, kalau bikin di Artgres ini kenapa saya kemarin pilih gitu, daripada di marketplace yang mungkin ada yang pasti lebih murah gitu kan. Ada banyak, banyak, Tapi nggak kan mana foto ada. menipu Itu kadang-kadang. doang. Ya, Banyak itu. customer mungkin juga gitu ya. Iya. Mas, saya pengen di sini ada rumput gitu. Tapi saya nggak ngerti gitu rumputnya apa aja yang bagus. Dan seleranya beda-beda loh, Mas. Betul. Ada yang minta, aku mau yang paling rimbun, gitu kan Iya. ya. Ada yang, jangan terlalu rame deh. Pokoknya hijau aja aku udah seneng, gitu Iya. kan. Sesuai budget juga, Iya. Mas. Hai people, ini saya lagi sama tamu spesial nih. Ada Mas Roy Ricardo. Beliau Siap. Ini the most wanted rapper in town. Yeah. Juga businessman, juga fighter. Banyak sekali nih lini usaha bisnisnya nih. Ada dari vape, ya. Yeah. Terus apa lagi nih, Mas? Baju, baju. Terus juga ya udah sih itu aja, enggak usah terlalu banyak. Banyak kayaknya, tapi yeah. disebutin cuma dua itu. Gimana nih, Mas Roy? Kenal sama Artgres kapan nih? Kenal itu saya ngeliat dari postingan temen si Ical Muhammad ya. Iya, Dia lihat, wah rapi juga nih gitu kan. Karena kayaknya pas saya lihat akun Instagramnya, rumput palsunya beda gitu kan. Bener, iya. Dari yang di marketplace-marketplace. Jadi saya tanya, ini gimana? Bagus atau enggak gitu kan. Kata dia bagus gitu. Terus, gue pengen pasang juga. Kebetulan area ini kan tadinya deck belakang ini kan pengen dibikin taman. Tadinya kan semen doang. Makanya saya pengen bikin ada taman pakai rumput palsu gitu. Nah, dari lihat Artgres kayaknya cocok banget nih sama rumput palsunya Artgres gitu. Makanya kemarin saya kontak Artgres kan. Yes, thank you Mas. Akhirnya bener, udah air jadi rapi sih. Thank you. Jadi yang sebelumnya ini nggak hijau, ini cuman balkon gitu doang di aqua proof, waterproof gitu ya? Iya, di aqua proof. Kurang cantik ya? Doang. Kurang gitu, jadi kanan kirinya kan udah hijau nih rumput asli, yeah. gitu kan. Yang tengahnya ini, saya emang suka yang hijau-hijau, Mas bisa lihat kan di rumah ini. Iya, ini asri banget nih rumahnya. Mas adem gitu kan, enak gitu kalau lagi stres, ngeliat yang hijau, jadi seger gitu kan. Yeah. Thank you. Gitu loh Mas. Jadi itu alasannya Mas Roy mempercayakan rumahnya ini, beliau ini pakai produknya Artgres ya Mas? Betul. Saya harap selama ini nggak ada anu ya Pak, ada rasa kecewa mungkin atau... Belum sih, belum so far. Jangan sampai belum. Belum. Nggak ada. Iya nggak ada gitu. Aman ya Mas? Aman Mas Roy. Soalnya kalau produk kita ini bisa tahan sampai 15 tahun. Oh iya? Iya. Warna nggak bakal hilang ya? Nggak akan. Biarpun dipanggang matahari. Ya itu, nanti dia setelah, ya mendekati lah, setelah mendekati 15 tahun, nanti dia akan pelan-pelan pudar, begitu. Oh, ya. Tapi okay. Ini tahan lama, kita jamin. Walaupun disikat-sikat gitu ya? Aman. Asalkan ya? Jangan pakai yang chemical-chemical gitu. Kalau okay. Nyikatnya pakai air sabun gitu bisa, air okay. juga bisa. Nah ini di belakang kita juga waktu itu, Mas Roy ada menyampaikan kebutuhannya nih. Awalnya kan cuma cari rumput nih. Betul. Tapi karena waktu kita survei kemari, ngobrol sama Mas Roy bilang, ini... Pagar ya ini hasilnya ya? Tadinya pembatas kan, ini. Saya iya ini pagar ke tetangga ya. Iya. Sebenarnya tadinya niatnya mau pasang fiberglass doang. Fiberglass ya. Iya. Warna hitam gitu kan. Cuma pas dilihat-lihat kayaknya asik juga deh. Pas bilang waktu itu kita ada vertical garden. Produk vertical gardennya kan. Yoi. Ditaruh di sini seru sih gitu. Kayak real. Kemarin ada yang datang tamu. Ada ya. Kirain asli. Dipegang sama dia? Enggak, sebelum dipegang. Dari jauh, ini kayak asli. Ini beneran asli gak sih? Bingung-bingung gini. Kalau dipegang kan ya udah tahu plastik kan? Iya, bener. Yeah. Dan ini tanpa maintenance. Sama seperti rumput sintetis kami, yeah. Vertical garden kami pun gak perlu maintain. Itu dia kenapa saya pilih vertical garden kayak begini. Karena ya namanya juga keluarga muda ya. Keluarga baru kan? Iya. Banyak harus diurusin yang lain gitu, ngurusin
tanaman gini kayak belum. Bener mas, lebih baik quality time kan. Betul. Sama family lah. Betul. Ya kan? Betul. Me time ya. Betul. Kan? Hal-hal lain yang bisa dilakuin. Masa ya? Berkebun ya. Iya. hobinya mas Roy kan nggak mungkin berkebun ya. Lebih baik ngelakuin sesuatu hal yang produktif yang lain. Bener, bener, bener. Ya, ya. Bener. So thank you banget udah mempercayakan kita sekali lagi. Terus untuk yang area kolam renang juga ada ya, dinding kolam renang itu. Iya. Saat itu kan mas Roy juga sempat tanya ini bisa nggak ini juga dikasih lebih jujur lagi karena bener, kan bener. Banyak permainan batu alamnya tuh. Iya. Bener. Di tengahnya doang. Jadi kayak action doang ya kan? Iya, karena kalau kita tutup seluruhnya kan sayang batu alamnya. Bener, batu alamnya bener. Juga cakep tuh. Bener, bener. Itu pasti kemarin cuma di ujung doang pasangnya. Mm-hmm. Jadi tetap kelihatan ada hijau-hijaunya. Yes, ya yes. Kan? Itu kan tujuannya kan? Uh-uh. Jadi ngeblend antara batu sama rumput gitu. Heeh, daun-daunan. Daun-daunan, rumput, bener. Ya kan? Ya alami lah konsepnya lah. Iya, iya. Enak-enak. Dan itu sejak kita pasang ini berapa bulan yang lalu ya Mas Roy? Kurang lebih hampir 3 bulan ya. Hampir 3 bulan ya? Hampir 3 bulan ya. Udah banyak tamu nih yang datang. Udah gitu banyak. Tadi Mas Roy bilang kayaknya ini asli ini palsu. Iya benar. Mereka pada bingung ya. Benar. Ini memang rapi sih. Terus juga warnanya nggak terlalu hijau banget kan? Alhamdulillah ya. Kalau hijau banget kan nanti palsunya kelihatan ya? Kelihatan dong. Nggak real banget. Karena kelihatan plastik nanti. Bener. Ini kan nyatu nih Mas antara rumput saya yang bener. Si gajah mini ini sama art grass-nya. Iya. Kalau di kamera mungkin juga kelihatan ya. Ini senada. Jadi nggak benar-benar pure hijau. Iya. Hijau yang fake gitu loh. Iya, iya benar. Dan terkadang bisa kelihatan shiny kan? Benar. Kalau yang rumput sintetis yang apa terkadang kita jumpai di mall atau di mana tempat umum itu kadang enggak kelihatan shiny banget. Plastiknya kelihatan ya? Iya, kelihatan plastik banget. Iya. Itu terus memang kasar. Kualitasnya beda sih. Iya. Padahal tiap rumput sintetis atau produk itu ada grade-nya, Mas. Oh, gitu. Baru tahu saya. Iya, jadi enggak sama. Saya kirain sama aja. Enggak dong, Mas. Oh, iya. Beda-beda. Pantas ini enggak kasar ya? Enggak dong. Ada kan yang rada keras gitu kan? Ada. Lain-lainnya. Iya. Tajam gitu kan? Ya kalau itu mah memang enggak untuk dipegang atau disentuh atau diinjek ya. Hmm, jadi cuma untuk display doang biasanya. Untuk display buah, untuk display aksesoris. Enggak untuk dimakan juga ya? Enggak. Enggak food grade, Mas. Ini sapi saking kayak aslinya, kemarin saya taruh kambing mau dimakan sama dia. Oh iya. Bercanda. Taruh kambingnya sembelih tadi. Ya tapi memang sering sih yang bilang gitu. Yeah. Kambing gitu mendekat gitu terus dia bau-bau gitu, akhirnya dia enggak jadi makan gitu. Tapi gak ada baunya ya. Dari jauh kan dia ngeliat, itu asik tuh kelihatannya rumput. Subur banget Yoi. Ini sumber makanan aku ini datengin gitu, kecewa. Udah sering kok Mas gitu. Hebat. Gokil sini. Thank you. So next time kalau misalnya ada kebutuhan lagi, mungkin Mas Roy di bisnis pasti. Saya juga udah rekomendasi ke beberapa orang juga. Wah, kemarin kan kebetulan banget, Mas Roy. Saya posting juga kan, karena suka main di sini sama anak kan. Itu rumput palsunya bagus gitu. Ada beberapa artis juga udah nanyain gitu kan. Nanti buat mungkin rumah baru mereka kali ya. Alhamdulillah, semoga. Kan enak tuh kalau rumah baru benar-benar masih mau diapain, enak ya Mas ya? Iya. Dikerjainnya ya. Kalau rumah udah direnov-renov kan takutnya maksain. Yeah. Mungkin mereka buat rumah barunya mereka gitu. Enak ini benar-benar. Tiduran juga nyaman gitu. Kayak saya sering tiduran nih ngeliatin bintang di atas. Oh, iya, kapan jatuh ya? Sambil berjemur enggak? Malam-malam kan. Malam-malam sambil anu ya. Kalau malam ada matahari ya? Kiamat dong. Counting the stars gitu. Iya. Nunggu bintang jatuh, enggak jatuh-jatuh. Iya. Kalau keluarga gimana nih feedback-nya nih? Dari seneng, istri, ini, anak. Ya ini kan? tiap sore pasti mereka main di sini. Anak saya ambil selang terus mandi di sini. Oh ya? Iya. Terus kayak berenang-berenang gitu enggak? Enggak, maksudnya kayak dia pakai siram-siram orang, dia suka siram tanaman sendiri. Yeah. Gitu. Jadi dia enjoy banget sih. Terus suka mewarnai di sini pakai alas kan, biar enggak kena ini. Sebenarnya ini cocok juga untuk maksudnya sensor motoriknya anak, gitu betul, kan? Betul. Anaknya Mas Roy kan baru balita kan ya? Iya. Jadi mereka bermain di sini kan feel-nya dapat, feel rumput. Iya. Terus yang paling penting mereka nggak kotor. Bener. Nggak kotor ke dalam rumah kan? Habis main di sini mereka nggak ada lumpurnya sama beceknya sekali. Beceknya nggak ada kan? Binatangnya nggak ada, beceknya nggak ada, lumpurnya nggak ada. Enaknya kayak gitu sih kemarin juga. Alhamdulillah. Dia guling, tetap pulang juga aman, dalam. Mantap. Cuma air doang. Iya. Saya happy banget nih produk kita udah bisa diaplikasikan dan berguna, berfaedah banget bagi aktivitasnya Mas Roy sama keluarga. Iya.
kita merasa ya tersanjung lah produk kita terpilih. Kita tahu banyak pilihan di luar sana, Mas Roy. Kenapa saya pilih juga karena kan kalau beli di marketplace ya udah kita komunikasinya tuh agak lebih susah ya, agak lebih terbatas lah bisa dibilang. Kalau beli di online gitu, nggak ada jasa pelayanannya lah, nggak ada jasa pelayanan, ya. Terus juga ngobrol by chat itu saya kurang nyaman deh. Iya. Maksudnya kadang kan survei itu nggak bisa. Bener. Kalau yang di marketplace nggak bisa dong, nggak include. Kalau di sini kan, misalkan saya pengennya begini, tapi ternyata ada opsi lain yang lebih bagus, itu kan yang jadi nilai plus menurut saya. Yes, bener. Ya kan? Bener, Mas Roy. Terus misalkan ada apa-apa, bisa datang ke sini gitu, rapiin. Nah, kadang-kadang walaupun orang bilang kalau misalkan harganya lebih mahal, tapi kalau ada kualitas ya ada harga, ada kualitas gitu kan. Benar. Itu sih poin plusnya sih, Mas. Kalau bikin di Artgrass ini kenapa saya kemarin pilih gitu daripada di marketplace yang mungkin ada yang pasti lebih murah gitu kan. Ada banyak. Banyak. Tapi kan foto ada. Menipu kadang-kadang. Ya itu tuh, gitu kan? Jadi iya. Maksudnya harga barang yang terkirim nggak sesuai dengan foto yang betul. Terpampang di online. Sedangkan kalau kita udah beli, ini mau bisa komplainnya balik. Gimana? Nggak bisa. Ya paling susah. Kasih ratingnya bintang 1. Iya, doang. Cuma itu doang. Kalau bisa bikin akun baru lah. Iya, bikin begini udah pasti 5 juta ke atas, Mas. Iya. Kemarin yang di rumah saya yang lama saya belum kenal Artgrass aja, itu sepetak gitu doang aja 5 juta lebih. Iya, iya. Mahal juga. Bener. Jadi memang benar yang sampaikan Mas Roy, memang kita Artgrass itu fokusnya di the whole experience sih. Yeah. Jadi pengalaman totalnya ya, di mana kita mau semua pelanggan kita itu nggak usah mikirin ribet-ribet lah, ngukurnya, terus nanti siapa yang masangin, betul. Terus nanti barangnya itu bagus atau enggak, betul. Terus konsultasinya bagaimana, kan pilihan rumus sintetis itu banyak, Mas. Apalagi betul. Yang daun-daun ini. Ini juga ya, kemarin kan didesainin ya. Kan? Ini kita juga desainin, yeah. Bener-bener. Jadi kalau saya juga pengennya ada rumput gitu doang. Iya. Banyak customer mungkin juga gitu ya. Iya. Mas, saya pengen di sini ada rumput gitu. Tapi saya nggak ngerti gitu rumputnya apa aja yang bagus. Dan seleranya beda-beda loh, Mas. Betul. Ada yang minta, aku mau yang paling rimbun gitu iya. Kan. Ya. Ada yang jangan terlalu rame deh. Pokoknya hijau aja aku udah seneng gitu iya. Kan. Sesuai budget juga, iya. Mas. Cocokin budget. Tapi kan imajinasi kita belum tentu sesuai dengan kenyataan. Yeah, makanya harus bener. Di aplikasi lewat desain dulu. Ada renderannya kan. Bagusnya ada desain ya, Mas. Kalau desain ada tektokan ya kan. Jadi mau revisi masih bisa gitu loh. Oh, bisa, Mas, ternyata bisa. Ini harus ada ininya gitu loh. Yes. Kalau kita cuma mikir di otak doang kan belum tentu realnya sama apa yang kayak di otak kita gitu. Yes. Enggak nyata gitu loh, Mas. Jadi kita one stop solution lah. Betul, betul. Dan kita happy banget ya, Mas Roy sekali lagi percaya kepada kita. Dan kita yang datang, kita yang infoin, Mas Roy pakai produk yang ini aja. Ntar yeah. Pokoknya Mas Roy tahu beres, bener kan? Iya. Yeah. Beneran tahu beres yeah, kan? Iya, yeah, iya. Yeah. Mas Roy nggak ikut-ikut. Antares. Hebat kan? Anda tahu beres. Anda Antares. Iya, yeah, iya. Yeah. Tahu beres. Baru denger tuh. Bahasa gauling, Mas Roy. Bahasa Jombang. Oke. Thank you banget Mas Roy waktunya. Iya, sama-sama, Mas. Udah kesekian kalinya saya main kemari. Ini satu kehormatan loh, bosnya langsung datang untuk interview saya, ngobrol dari Surabaya, langsung datang ke Jakarta. Surabaya. Mas, makasih loh, Mas. Waduh, saya benar-benar kebanggaan buat saya nih. Waduh. Di interview sama Artgrass owner-nya. Saya sama lah kayak teman-teman yang lain. Kita semua ada job desk-nya masing-masing, ya kan? Tapi Mas jangan tiduran di sini, ntar kirain rumput juga. Aku bawa baju ganti. Oh, baju ganti hijau juga soalnya. Yes. Oke, thank you so much, Mas Roy sekali lagi. Salam buat keluarga. Ya, terima kasih. Semoga ini jadi inspirasi buat teman-teman semua dan supaya jangan salah pilih dalam solusi landscape-nya sama dekorasinya. Ya. Oke. Thank you so much, guys. Take care. Bye. Bye.